كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. Sijin 1 dibuka dengan lantunan surah Al-Mutaffifin ayat 7. Kemudian kita diperlihatkan sebuah rumah yang merupakan rumah dari seorang dukun santet bernama Khojah. Di dalam rumah itu sudah ada dua orang wanita yang sedang menunggu. Mereka adalah Asnur dan seorang temannya. Maksud kedatangan Asnur ke tempat itu karena ingin menanyakan apakah Khodrah yang merupakan sepupunya suatu saat nanti akan menikah dengannya. Sana majrub cevap verecek. Namun jawabannya adalah tidak, mereka haram dinikahkan karena mereka memiliki darah yang sama. Asnur disarankan agar menjauhi Khodrah karena dia adalah sumber kehancuran bagi hidupnya. 12 tahun berlalu, Asnur tidak memperdulikan ucapan dukun dan tetap mendekati Khodrah. Padahal kini Khodrah telah menikah dengan perempuan bernama Nisa. Bahkan mereka sudah memiliki anak bernama Caida. Walaupun sudah menikah, Khodrah terus digoda oleh Asnur sehingga mereka berselingkuh. Dan kini dari hasil hubungan gelap mereka, Asnur pun tengah mengandung anak Khodrah. Suatu hari, Asnur mendatangi Khodrah ke toko dagingnya. Di sana, Asnur nampak marah-marah karena Khodrah sudah 2 minggu tidak menghubunginya. Khodrah meminta agar Asnur jangan pernah mendatanginya lagi atau menghubunginya. Karena terus saja marah, Asnur akhirnya ditampar oleh Khodrah. Sampai terbentur dan jatuh ke bawah lantai. Tanpa disangka, dari celah-celah kakinya, Asnur mengeluarkan darah. Dibawalah Asnur ke rumah sakit, namun malangnya bayi dalam kandungannya tidak dapat tertolong. Sementara Khodrah merasa lega karena tidak perlu tanggung jawab atas anak itu. Kemudian dia meminta agar Asnur tidak mengganggunya lagi. Hati Asnur sangat terpukul menghadapi kenyataan ini. Scene berpindah ke kediaman Khodrah. Di rumah itu Khodrah tinggal bersama ibunya yang hanya terbaring di kasur karena sudah lumpuh. Setiap hari ibu Khodrah diurus dengan sepenuh hati oleh Nisa istrinya. Di sisi lain Asnur masih saja menghubungi Khodrah, namun Khodrah tetap mengabaikannya. Bahkan ia mengatakan kata-kata kasar menyuruh Asnur jangan mengganggunya lagi. Allah'ın cezası köpek. Göstereceğim ben sana bitti. Asnur yang telah dibutakan oleh cinta kembali mendatangi Khojah, dukun santet yang ia temui 12 tahun yang lalu. Di sana, ia meminta agar Khodrah menjadi miliknya sepenuhnya. Asnur bahkan memberikan seluruh harta bendanya yang ia punya stur, mulai dari uang hingga perhiasan. Khojah pun menyetujuinya. Dia akan memanggil jin yang paling benci dengan orang Islam, jin dari suku Azhar, untuk merasuki Nisa dan menawan sukmanya. Dia pun berencana akan menyantet Nisa dengan mantra babi, yang mana mantra babi adalah santet yang sangat hebat dan kejam. Dukun meyakinkan Asnur bahwa sebelum hari kelima, Nisa dan orang-orang yang memiliki ikatan darah dengannya akan mati secara mengenaskan. Untuk melakukan santet itu, Khojah membutuhkan bagian tubuh dari Nisa seperti air liur, potongan kuku ataupun darahnya. Serta dukun pun meminta foto Nisa dalam ritual penyantetan ini. Asnur pun menyanggupi permintaan sang dukun. Oleh karena itu, kemudian Khojah segera mendatangi kandang babi miliknya, lalu menyembeli 1 ekor untuk pelaksanaan ritual. Kemudian Khojah pun mendatangi kuburan orang yang baru saja mati kemarin. Lalu ia mulai menggalinya dengan tujuan untuk mengambil bagian tulang dari mayat tersebut. Semua itu dilakukannya untuk menyantet Nisa.
Keesokan harinya, Ajnur mulai melancarkan aksinya. Dia pun datang berkunjung ke rumah Nisa saat Kodra tidak ada di rumah. Ketika berbincang-bincang, Ajnur numpang pergi ke kamar mandi. Dan di sana, ia mulai mencari bahan-bahan untuk kelancaran aksi santetnya. Akhirnya, didapatkanlah rambut dan juga pembalut bekas Nisa yang mana darahnya masih meresap di sana. Setelah mendapatkan semua yang dibutuhkan, keesokan harinya, Ajnur kembali mendatangi rumah Hoja, kemudian memberikan bagian dari tubuh Nisa yang berhasil ia dapatkan. Hoja sangat senang karena darah lebih ampuh daripada helaian rambut. Kemudian, Hoja memasukkan pembalut itu ke sebuah wadah berisi air, lalu digunakannya untuk melumuri usus babi yang sudah disiapkan. Usus babi itu kemudian dililit kepada tulang mayat yang kemudian dituliskan mantra. Foto Nisa juga ikut dituliskan mantra, kemudian disobek menjadi 4 bagian, lalu ditaruh di wadah untuk makanan anjing. Ritual pun dimulai, ruangan itu berguncang hebat. Diiringi dengan tulang babi yang kemudian patah, itu berarti santetnya telah terkirim. Ajnur hanya perlu menunggu waktu 5 hari saja sampai Nisa dan seluruh keluarganya mati. Tibalah hari pertama, Nisa yang terbangun di tengah malam, kemudian menunaikan sholat tahajud. Setelah selesai sholat, sebuah kepala sapi jatuh tepat di hadapannya. Pagi harinya, saat sedang membersihkan kamar anaknya, Nisa merasakan hal aneh di badannya. Saat ia menatap ke sebuah boneka, Nisa seketika menggunting rambut boneka itu, lalu memakannya. Setelah mengalami kejadian aneh itu, Nisa menceritakan kepada suaminya. Namun, Kodrat malah berkata jika istrinya sudah gila. Ia tidak percaya sama sekali kepada hal semacam itu. Malam kedua, Ajnur yang tengah tidur bermimpi didatangi oleh mantan suaminya yang telah meninggal karena bunuh diri. Ternyata, Stur, Ajnur merupakan seorang janda. Selama 12 tahun berlalu itu, dia sempat memiliki suami. Ia menikah dengan seorang pria bernama Ismail. Namun, Ismail kecewa karena ia mengetahui cinta Ajnur hanyalah untuk Kodrat saja. Hal inilah yang menyebabkan Ismail frustasi hingga akhirnya berujung bunuh diri. Dan ia menyalahkan Ajnur atas kematiannya. Saat tersentak bangun, Ajnur yang masih ketakutan dengan mimpinya itu secara tidak sengaja menginjak sebuah silet. Pagi harinya, Nisa mengantarkan Ceida ke sekolah. Perkataan suaminya tempo hari masih terngiang-ngiang di pikirannya. Sepulangnya ke rumah, Nisa segera memandikan ibu mertuanya. Setelah itu, Nisa menuju toilet untuk membuang sisa air mandi itu. Sekembalinya dari toilet, Nisa dibuat kaget karena ibunya yang lumpuh tiba-tiba bisa berjalan lagi. Lalu secara mengerikan, ibunya menyiram kepalanya sendiri dengan air panas lagi mendidih. Hal itu membuat ibu seketika tewas pada saat itu juga. Dalam malam takziah itu, Ajnur pun ikut datang dan mengucapkan bela sungkawa. Malam ketiga pun tiba, Kodrat yang baru pulang ke rumah mendengar suara anaknya yang memanggil-manggil. Saat masuk ke ruang tengah, Kodrat melihat ada sekumpulan wanita yang sedang duduk berkumpul. Tiba-tiba, setelah mengalami peristiwa horor itu, kini Kodrat percaya dengan apa yang diceritakan istrinya tempo hari. Kemudian, Kodrat menemui salah seorang ustadz yang ada di desa itu.
untuk meminta tolong tentang apa yang menimpa keluarganya. Alangkah terkejutnya Kodrat ketika Ustadz itu mengatakan jika istrinya Nisa telah dirasuki oleh jin yang sangat jahat. Kodrat kemudian meminta bantuan kepada Ustadz itu. Sekarang tibalah kita di malam keempat. Asnur yang baru selesai mandi seketika terkejut karena lampu tiba-tiba padam. Ia kemudian keluar, namun ia mendengar suara dari arah kamarnya. Ternyata itu adalah Nisa dengan wajah yang menyeramkan. Dia terlihat sedang duduk sambil memegangi jasad bayi yang telah meninggal. Kemudian ia langsung berlari menjambak rambut Asnur. Namun seketika semuanya menghilang. Pagi harinya, Asnur menghubungi kembali Khoja. Ia bertanya, mengapa dirinya ikut dihantui? Ia bertanya, apakah jin yang menghantui Nisa akan membahayakannya juga? Sementara, dari luar kamar, terlihat ibu mertua Asnur alias ibunya Ismail mendengar percakapan itu. Ia tidak menyangka, ternyata menantunya bersekutu dengan dukun. Di rumah Kodrat, Nisa yang sedang menjahit baju tiba-tiba berkelakuan aneh. Ia seperti terasuki oleh jin. Kemudian mulai berjalan menuju kamarnya sambil mengambil sebuah kain putih panjang. Lalu kain itu diikatkan pada sebuah lampu. Kemudian dililitkan ke lehernya sendiri. Caida yang buta tidak dapat melakukan apa-apa. Namun beruntungnya, Kodrat datang dan menyelamatkan istrinya. Mendapati kejadian yang sudah sangat membahayakan, Kodrat segera membawa Nisa ke tempat Ustadz itu. Sementara Caida di rumah dijaga oleh ibu mertuanya Asnur. Di sisi lain, Asnur yang sedang makan di rumahnya seketika terkejut karena makanan yang ia makan tiba-tiba berubah menjadi lintah dan ia pun muntah-muntah. Saat menenangkan dirinya di sebuah kursi, seketika Asnur dirasuki hingga tubuhnya meliuk-liuk bagaikan ulat bulu. Dia yang ngirim santet, tapi dia juga yang ikut mati. Kok bisa gitu ya? Tenang Lur, nanti kita akan tahu jawabannya. Di sisi lain, Kodrat dan Nisa yang sudah sampai di tempat Ustadz itu segera memulai pengobatan. Nisa kemudian didudukkan di sebuah kursi. Wajahnya pun ditutup dengan kain hitam. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nisa kemudian meraung-raung kesakitan ketika Ustadz itu membacakan doa. Lalu, Nisa disiram dengan air dan penutup kepalanya dibuka. Seketika Ustadz itu mengambil sebuah balok kayu bersiap menghantam kepala Nisa. Melihat hal itu, Kodrat sesegera mungkin menghentikannya karena takut istrinya kenapa-napa. Nisa yang kesurupan langsung menyerang keduanya. Tetapi Kodrat dan Ustadz pun berhasil mendudukkan Nisa kembali ke kursi itu Slur dan kemudian mengikatnya. Seketika Ustadz itu langsung memukulkan tongkat kayu ke kepala Nisa. Nisa pun tak sadarkan diri akibat pukulan itu. Melihat darah yang keluar dari kepala istrinya, Kodrat langsung mencekik sang Ustadz. Namun Ustadz itu mengatakan jika ternyata selama ini bukan Nisa yang telah dirasuki. Jika seseorang benar-benar terasuki, maka orang itu tidak akan tersakiti apabila dipukul oleh kayu ini. Dan ternyata Slur, selama ini jin merasuki tubuhnya Caida. Santet itu menyerang Caida. Di akhir film dijelaskan seluruh rentetan kejadian yang terjadi kepada Asnur dikarenakan salah santet yang semulanya ingin menyantet Nisa malah menjadi menyantet Caida. Hal itu bisa terjadi karena ternyata pembalut bekas yang diambil oleh Asnur itu adalah pembalut milik Caida yang mengalami menstruasi pertamanya. Semua orang yang memiliki garis keturunan sedarah dengan Caida pun akan ikut meninggal. Sebagai bibi, Asnur pun ikut termasuk ke dalamnya. Maka dari itulah Asnur bisa mati. Kemudian di kredit title dijelaskan jika Kodrat dan seluruh keluarganya tewas pada malam itu. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang berwudu. Setelah selesai, ia mengambil sebuah wadah, lalu menuangkan air dari dalam botol. Kemudian ia berjalan masuk ke dalam rumahnya.
tiba-tiba terdengar teriakan keras seorang wanita dari dalam rumah itu. Tak berselang lama, pria itu keluar kembali, kemudian menuangkan air itu lagi, lalu meminumnya. Terlihat ia tercekik sambil menahan rasa yang teramat sakit, diiringi darah yang keluar dari mulutnya. Ternyata itu adalah air keras. Alhasil lelaki itu pun tewas seketika. Kebayang gak, Stur, gimana sakitnya minum air keras? Tapi siapa sebenarnya lelaki ini dan kenapa dia bunuh diri? Nanti kita akan tahu jawabannya. Shin berpindah ke sebuah rumah, tepatnya di daerah bernama Chanakale. Di rumah itu tinggal sepasang suami istri beserta anak semata wayangnya yang masih berusia 2 tahun. Siang itu sang ayah yang bernama Adnan sedang bekerja sebagai resepsionis di sebuah hotel. Sang istri yang bernama Hikran terlihat sedang menenangkan anaknya yang tak kunjung berhenti menangis. Bocah kecil itu adalah Birol. Karena tak kunjung diam, Hikran kemudian membawa anaknya masuk ke dalam kamar dan meletakkannya di dekat mainan. Lalu Hikran kembali ke dapur untuk menelepon suaminya dengan maksud menyuruhnya untuk segera pulang ke rumah karena kue buatannya sudah matang. Adnan pun sudah dalam perjalanan pulang setelah ia membeli kado ulang tahun untuk anaknya Birol. Kemudian Hikran berniat membuatkan segelas es teh manis hangat untuk suaminya yang sebentar lagi akan tiba di rumah. Tanpa sengaja, serbuk teh terjatuh ke bawah lantai. Setelah membersihkan serbuk teh yang tertumpah di lantai, kemudian Hikran mendengar suara bising dari arah kamar Birol. Hikran segera mengeceknya. Secara misterius, lemari besar itu menimpa Birol. Dengan sekuat tenaga, Hikran berusaha mengangkat lemari itu. Birol pun meninggal dunia secara tragis. 3 bulan berlalu. Semenjak kepergian Birol, sikap Adnan kepada istrinya berubah 180 derajat. Adnan yang awalnya adalah sosok suami yang penyayang, kini berubah menjadi sosok yang pemarah dan terlihat sangat membenci istrinya karena ia menganggap istrinya telah lalai dan dia adalah penyebab kematian putra kesayangannya. Tak jauh berbeda dengan Hikran, ia masih menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi dengan putranya. Pada malam itu, Adnan yang sedang bekerja kembali melihat rekaman anaknya. Air mata tak dapat terbendung lagi membasahi pipi seorang ayah yang sangat merindukan anaknya. Sementara di rumah, Hikran yang sedang melihat kotak mainan anaknya mendengar ada yang mengetuk pintu. Saat dibuka, ternyata itu adalah suaminya. Namun sikap Adnan berbeda dari biasanya. Kali ini ia terlihat ramah dan tersenyum kepada dirinya. Setelah mengobrol, tiba-tiba terdengar kembali ketukan pintu dengan begitu kerasnya. Ternyata itu adalah Adnan. Ia marah karena Hikran lama membukakan pintu. Hikran kaget bukan kepalang. Kemudian dia melihat kembali ke ruang tamu. Ternyata sosok Adnan yang ramah tadi tidak ada di sana. Kemudian ia menceritakan kejadian itu kepada temannya Ainur. Ainur kemudian menyarankan agar Hikran pergi ke tempat orang pintar yang bernama Hoja, lalu menceritakan semua yang dialaminya. Namun, Hikran malah marah karena ia tidak habis pikir karena temannya malah menyarankan hal seperti itu. Di perjalanan pulang, Hikran dikejutkan dengan sebuah lemari yang sangat mirip dengan lemari miliknya yang telah menyiapkan nyawa anaknya. Lemari itu bergerak-gerak, lalu seketika muncul 2 orang wanita yang berpakaian serba hitam. Hal itu membuatnya terkejut, kemudian mereka menghilang. Setelah itu, serangkaian teror mengerikan terus menghantui Hikran. Hikran yang merasa jenuh akhirnya memutuskan berkunjung ke rumah orang tuanya. Di rumah itu tinggallah ibunya Hikran yang bernama Najmi dan juga neneknya. Neneknya terlihat tengah merajut sebuah baju anak kecil yang akan diberikan kepada Hikran.
Sepulangnya ke rumah, Ikran yang sangat merindukan anaknya segera mencuci baju itu guna mengenang sang anak. Di sisi lain, Adnan masih saja terlihat diam dan tak mau berbicara dengan istrinya. Walaupun Ikran terus berusaha mengajak suaminya untuk mengobrol. Kemudian siang itu, Ikran kembali mendatangi makam anaknya. Tiba-tiba terdengar suara-suara. Saat Ikran melihat kembali, ada sosok wanita berpakaian hitam yang menatap ke arahnya. Karena terus saja mengalami kejadian-kejadian aneh, akhirnya Ikran menuruti perkataan Ainur untuk menemui Hoja. Setibanya di sana, Ikran dipersilahkan masuk ke dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, terlihat ada seorang anak laki-laki yang hanya terduduk diam seperti layaknya patung. Kemudian Hoja menyuruh Ikran untuk menuliskan namanya pada sebuah kertas sebanyak 3 kali. Lalu Hoja menusukkan jarum ke jari Ikran yang kemudian darahnya dioleskan ke kertas tadi. Lalu kertas itu dimasukkan ke dalam sebuah gelas yang kemudian diisi dengan air. Hoja membacakan doa-doa, lalu air itu diminumkan kepada anak yang sejak tadi hanya terdiam. Ternyata anak itu adalah media perantara dalam ritual ini. Hoja kemudian menanyai beberapa hal kepada Ikran. Ikran mengatakan jika gangguan semacam ini sebenarnya sudah sering ia alami sejak kecil. Tetapi akhir-akhir ini gangguan itu semakin menjadi-jadi. Ikran pun menceritakan tentang keluarganya. Ia berkata ayahnya meninggal karena bunuh diri ketika ia masih kecil. Yang ternyata pria yang bunuh diri di awal film tadi adalah ayahnya Ikran. Tetapi apa yang menjadi penyebab ayahnya melakukan bunuh diri? Itu nanti akan terungkap di akhir film. Hoja kemudian menjelaskan jika Ikran mendapatkan kiriman santet dengan nama Mantra 41 Jahitan. Dari 41 jahitan itu terdiri niat-niat yang berbeda. Santet jenis ini sangat sulit untuk dibuang dan yang melakukannya bukanlah orang sembarangan. Bisa dibilang mantra sejenis ini adalah mantra terkuat dalam dunia santet dan satu-satunya cara untuk membuangnya adalah Ikran harus mengetahui siapa pengirim santet itu dan apa niat yang ditujukan kepadanya. Jika Ikran tidak berhasil mengetahui niat sang pengirim santet, maka santet itu tidak akan pernah bisa dimusnahkan. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Hoja berkata, jika yang mengirim santet itu adalah orang terdekat dari keturunannya, bisa jadi dari keluarga ibunya atau keluarga ayahnya. Sepulangnya dari tempat Hoja, Ikran kemudian bertanya kepada ibunya tentang adik ibunya yang bernama Zahra yang sudah lama meninggal. Apa penyebab bibinya itu meninggal? Tanya Ikran. Sambil menangis, ibunya bercerita jika bibi Zahra dibunuh oleh suaminya yang merupakan orang yang sangat kejam. Tidak hanya itu, suami bibi Zahra bahkan juga dengan kejam membunuh kedua anaknya yang saat itu masih sangat kecil. Saat hendak tidur, Ikran meluapkan segala kesedihannya ketika mengenang kepergian Birol kepada neneknya. Dari samping kamar, ibunya yang juga mendengarkan terlihat tak kuasa menahan tangisnya. Malam itu, ibu Ikran juga tak lepas dari teror. Saat tengah tertidur, ia merasakan ada yang bergerak di bawah bantalnya. Dan kemudian semuanya menghilang. Sin berpindah ke tempat kerja Adnan. Siang itu, istri rekan kerja Adnan menitipkan anaknya sembari menunggu suaminya datang. Melihat anak kecil itu, sontak tiba-tiba Adnan teringat dengan almarhum putranya. Tak kuasa menahan rindunya, sepulangnya bekerja, Adnan pergi mengunjungi makam anaknya. Adnan pun berniat menyusul anaknya di alam lain, sehingga saat itu ia melakukan aksi bunuh diri. Ikran kemudian mencoba menelepon suaminya, namun tetap tidak ada jawaban. Ikran berpikir suaminya masih marah kepadanya. Sementara ketika itu, Ikran tengah akan menuju rumah almarhum Bibi Zahra karena masih penasaran atas kasus kematiannya.
ia mendatangi orang-orang di sekitar halaman rumah Bibi Zahra. Seorang wanita mengatakan agar Hikran jangan pergi ke rumah tersebut karena terkenal sangat angker. Namun Hikran tetap memutuskan untuk masuk ke dalam rumah itu. Akhirnya Hikran sampai di rumah Bibi Zahra, kemudian memasukinya. Rumah itu terlihat berantakan dan sudah terbengkalai karena memang semenjak kejadian kelam itu tidak ada satupun orang yang berani ke sana. Saat baru saja masuk, ia sudah mendapati kejadian menakutkan. Seperti benda yang bergerak dengan sendirinya, kemudian terdengar suara dari dalam sebuah kamar. Hikran kemudian masuk ke dalam kamar itu. Di atas kasur, Hikran menemukan sebuah boneka berbentuk bayi. Tiba-tiba saja, ia melihat arwah kedua anak Bibi Zahra dan juga suaminya. Hikran kemudian berlari keluar sambil membawa boneka bayi itu. Pada malam harinya, Bu Najmi yang sedang berada di dalam kamar nenek mendengar suara dari dalam sebuah lemari. Suara itu berkata, "Kembalikan anakku, itu bayiku." Keesokan harinya, Hikran memutuskan untuk pulang ke rumah sehingga ia mampir ke kantor Adnan untuk menemui suaminya terlebih dahulu. Namun, rekan kerjanya mengatakan jika Adnan tidak ada di sana. Pada detik ini, Hikran belum mengetahui jika suaminya telah meninggal. Hikran kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah. Baru saja sampai di rumah, Hikran mendengar suara birol yang berasal dari dalam kamarnya. Di sana ada tiga orang wanita berbaju hitam dan seorang wanita yang duduk di atas makam birol sambil memegang jasad bayi. Hikran kemudian berlari ketakutan. Ia kemudian kembali mendatangi Hoja. Lalu Hikran pun memberikan boneka yang ia dapatkan dari rumah Bibi Zahra. Ternyata di dalam boneka itu terdapat sebuah tulisan pada selembar kain yang ternyata itulah mantra santet dan boneka itu sebagai perantaranya. Hoja juga mengatakan jika yang mengirim santet itu adalah saudara kandung ibunya. Santet ini bertujuan untuk memusnahkan sebuah keluarga secara terus-menerus hingga keturunan berikutnya. Kemudian Hoja memerintahkan agar Hikran segera memberitahukan ibunya dan membawanya ke tempat ini karena mantra ini sangatlah berbahaya. Sementara di rumah Bu Najmi, sang ibu terlihat sedang memberikan obat kepada neneknya. Saat tengah berbincang-bincang, ibu Hikran pun seketika diserang hingga ia meninggal dunia. Neneknya yang ketakutan segera berlari keluar dan ia segera bertasbih. Tidak lama kemudian, Hikran pun datang melihat neneknya ketakutan. Hikran bertanya, apa yang terjadi di sini? Pada saat itulah, semuanya mulai terungkap. Nenek mulai bercerita seluruh. Semua ini bermula ketika ibunya Hikran, yaitu Najmi, melihat saudara perempuannya, yaitu Zahra, yang memiliki dua orang anak perempuan yang bernama Gulbahar dan Gulizar. Tetapi suami Zahra tidak puas. Dia menginginkan seorang anak laki-laki. Najmi yang mengetahui hal itu pun memanfaatkannya seluruh. Ia mengatakan pada suami Zahra bahwa ibu mertuanya memiliki sebuah mantra untuk memiliki anak laki-laki. Zahra dan suaminya yang sama sekali tidak menaruh curiga itu pun nuruti perkataan Najmi. Di ruangan itu, neneknya yang ternyata merupakan seorang dukun memberikan sebuah boneka yang sudah dijahit dengan 41 niat. Kemudian menyuruh Zahra untuk meletakkannya di bawah bantal agar ia cepat mendapatkan anak laki-laki. Yang tanpa Zahra dan suaminya sadari, boneka itu adalah media santet yang akan memusnahkan seluruh keluarganya. Suami Zahra yang sudah dirasuki jin jahat kemudian menghabisi kedua anaknya dengan cara disembelih. Namun saat akan menghabisi Zahra, ia tidak mampu karena saat itu Zahra sedang sholat. Kemudian ia pergi keluar rumah dan membakar dirinya sendiri. Zahra yang saat itu akan melahirkan dibawa ke rumah Najmi. Mereka pun memulai persalinan dengan peralatan seadanya. Dan saat itu lahirlah seorang anak perempuan dan anak itu adalah Hikran. Zahra yang masih tak berdaya sehabis melahirkan langsung dibunuh oleh Najmiah. Dan kemudian Hikran diambil olehnya lalu dianggap sebagai anaknya sendiri. Jadi, ibu yang Hikran anggap sebagai ibu kandungnya itu ternyata adalah
pembunuh ibu kandungnya. Najmi yang mandul dan tak bisa memiliki anak iri kepada Zahra. Dan pria yang bunuh diri dengan meminum air keras di awal tadi bukanlah ayah Hikran, melainkan suami Najmi, atau bisa disebutkan jika itu adalah pamannya Hikran. Suami Najmi bunuh diri karena sudah tidak tahan lagi melihat ibunya yang merupakan seorang dukun santet yang sudah membunuh satu keluarga. Berarti dapat ditarik kesimpulan jika neneklah yang telah mengirim santet kepada keluarga Zahra sehingga semua keluarganya mati. Sekarang keluarga Zahra yang masih tersisa adalah Hikran. Hikran pun akan ikut mati karena santet itu. Tapi ketika itu Hikran sudah mengetahui siapa pengirim santet dan apa niatnya, sehingga santet 41 niat pun tidak berfungsi lagi. Setelah mengetahui hal itu, Hikran tak kuasa menahan amarahnya. Hikran kemudian pulang ke rumahnya, kemudian ia melihat suaminya yang sedang duduk di ruang tamu dengan wajah yang sangat pucat. Di sana pun sudah ada seluruh arwah keluarganya yang asli Sulur. Di kredit titel dijelaskan jika Hikran memberitahukan Hoja jika ia pernah tinggal bersama arwah Adnan dan Birol selama 2 bulan lamanya. Akhirnya ia berhasil membuang santet itu dan kini Hikran telah menikah lagi dan tinggal di daerah Acakanale. Si Jin 3 dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang tengah tertidur. Kemudian dia terbangun karena mendengar suara orang ramai mengaji di luar kamarnya. Kemudian terlihat ada beberapa orang wanita tengah membacakan Yasin untuk seorang jenazah yang baru saja meninggal. Siapakah sebenarnya wanita itu? Nanti kita akan tahu jawabannya. Shin pun berpindah kepada seorang pria bernama Sedat. Sedat menceritakan tentang dirinya yang mempunyai teman akrab sedari kecil yang bernama Orhan. Mereka sering bermain bersama sampai akhirnya Orhan jatuh cinta kepada adiknya Sedat yang bernama Kader hingga mereka berdua pun menikah. Shin berpindah ke sebuah pabrik. Terlihat Orhan sedang memarahi bawahannya yang bernama Halil karena ia kedapatan merokok di area pabrik. Karena Slur, memang merokok adalah hal yang sangat dilarang di area pabrik karena banyak barang yang mudah terbakar. Ini bukan pertama kalinya Halil ketahuan merokok di area pabrik. Karena sudah muak dengan tingkah Halil, Orhan pun memecatnya. Awalnya Halil memohon agar tidak dipecat karena ia banyak tunggakan di bank. Namun Orhan tetap pada pendiriannya. Halil pun dipecat secara tidak hormat. Tak berselang lama, Sedat pun datang dan ia merasa kasihan dengan Halil. Namun Orhan menjawab tidak punya pilihan lain karena tindakan Halil membahayakan keselamatan pekerja yang lain. Di sana Sedat juga mengatakan jika besok ia akan pergi bersama Kader adiknya yang merupakan istri Orhan. Ketika di rumah, Orhan menceritakan kejadian di pabrik kepada istrinya. Kader tetap menyemangati dan mengatakan jika tindakan Orhan sudah benar. Semua itu demi kebaikan banyak orang di pabrik. Kemudian mereka berdua pun pergi ke sebuah pohon. Sekilas pohon itu tampak menyeramkan. Namun tidak bagi mereka berdua. Pohon itu merupakan pohon keberuntungan bagi Orhan dan juga Kader. Di bawah pohon itu, Kader memberitahukan suaminya jika ia sedang hamil dan ia akan berangkat ke dokter besok pagi bersama kakaknya Sedat. Itulah mengapa di pabrik tadi Sedat bilang kalau ia akan menjemputnya besok pagi. Orhan pun sangat bahagia mendapati kabar gembira itu. Kita balik lagi kepada Halil. Halil frustasi karena dipecat dari pekerjaannya. Ia pun memilih jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya. Di keesokan hari, istri Halil meraung-raung di pabrik menangisi kematian suaminya. Ia menyalahkan orang lain atas kematian suaminya. Istri Halil kemudian menyalahkan Orhan sebagai pelaku utamanya. Kemudian dia menyumpahi Orhan dengan mengatakan ia akan mendapatkan nasib buruk. Kemudian hidupnya akan hitam
seperti warna tanah ini. Orhan sangat terpukul mendapati kabar jika Halil bunuh diri. Sementara di sisi lain, Sedat sedang akan mengantar Kader ke dokter kandungan. Di dalam mobil itu terlihat ada seorang anak laki-laki yang merupakan anaknya Sedat. Ia bernama Mehmet. Terlihat Mehmet sedang menggambar sebuah pesawat terbang. Kader kemudian bertanya pada keponakannya itu, apakah suatu saat nanti ia ingin membuat pesawat terbang? Mehmet menjawab iya, agar dia bisa terbang dan bertemu ibunya di surga. Sekedar informasi, kalau istri Sedat sudah meninggal dunia sewaktu melahirkan Mehmet. Di jalan, tiba-tiba handphone Sedat berdering. Itu telepon dari Orhan yang mengabarkan jika Halil bunuh diri dan kini istrinya membuat kekacauan di pabrik. Sedat kemudian memutarbalikkan mobilnya untuk kembali ke pabrik. Dan seketika, sebuah kecelakaan pun terjadi. Beberapa bulan kemudian, akibat kecelakaan pada saat itu, Kader dan Mehmet mengalami luka cukup serius, sementara Sedat hanya luka ringan. Kader pun dibawa dan dirawat oleh Orhan. Sementara kini, Sedat harus mengurus anaknya yang badannya sudah setengah lumpuh. Sementara itu, di rumahnya, Orhan terus menatapi istrinya dengan perasaan sedih karena Kader tak kunjung sadar. Orhan kemudian mengingat momen-momen saat bersama istrinya dulu. Tiba-tiba saja, Kader terbangun. Ia pun merasa silau dengan cahaya lampu. Orhan kemudian mematikan lampu itu, lalu menghidupkan lampu togo. Orhan kemudian mengatakan kepada istrinya, jika ia sangat takut, istrinya akan meninggalkannya. Di sini kita tahu, jika Orhan bucin dan sangat mencintai Kader. Di keesokan harinya, Sedat kemudian mengunjungi makam istrinya sambil menangis. Ia meminta maaf karena merasa telah gagal menjaga anak mereka. Setelah dari makam istrinya, Sedat pun menuju rumah Orhan dengan niat menjenguk Kader adiknya. Namun dari balik jendela, Orhan langsung menutup tirainya. Ternyata, pasca kecelakaan itu, kini Orhan jadi benci pada Sedat. Hubungan mereka pun jadi renggang. Di dalam rumah, Orhan mengambil sebuah gaun dan berkata jika ia sangat ingin melihat Kader memakai gaun itu lagi. Kader terlihat kebingungan, lalu mengatakan jika dirinya tidak ingat apa-apa. Karena memang setelah kecelakaan itu, Kader seperti hilang ingatan. Di sisi lain, Sedat yang sudah tiba di rumahnya kemudian bergegas menuju kamar anaknya. Lalu dari luar terdengar suara berisik. Barang-barang di sana sudah berserakan dan ia pun menemukan kode simbol di bawah lantai. Namun tiba-tiba dari belakang muncul ibunya. Ketika dilihat kembali, semua barang pun rapi lagi dan simbol itu seketika menghilang. Malam harinya, ketika sedang tidur, Kader terbangun lalu berjalan menuju lantai bawah. Ia mendekati sebuah pintu salah satu ruangan yang ada di sana. Tiba-tiba saja, dia menggedor-gedor pintu itu disertai dengan penampakan makhluk menyeramkan. Mendengar suara berisik itu, Orhan datang dan langsung memeluk istrinya. Kader berkata, jika ia tidak tahu mengapa, bisa berjalan menuju tempat ini. Orhan berpesan, jika Kader jangan pernah turun ke bawah lagi, apalagi menuju pintu ruangan itu. Setelah mengantarkan istrinya ke kamar, Orhan kemudian melakukan sebuah ritual. Lalu ia pun menaburi garam di pekarangan rumahnya. Keesokan harinya, suasana terlihat tidak semenarik dulu lagi. Kini Orhan menjadi sosok pendiam. Diceritakan, ternyata Orhan masih memiliki orang tua yang lengkap. Mereka tinggal berdua di sebuah pedesaan. Ketika itu di rumahnya, terlihat ayah Orhan tengah mempersiapkan makanan, sementara ibunya duduk melamun sambil memandangi foto pernikahan Orhan dan juga Kader. Sang ibu pun memiliki firasat buruk tentang mereka berdua. Saat sang ayah mengajak makan, ibu sudah tidak ada di sana dan ternyata ibu Orhan sedang berjalan di luar rumah. Ibu berkata jika ia ingin bertemu dengan Orhan sekarang juga. Terlihat dari raut wajahnya jika ibu sangat khawatir. Namun ayah menenangkannya dengan mengatakan jika Orhan baik-baik saja. Sin berpindah ke rumah Orhan kembali. Kader terlihat bingung, ia melihat sekeliling rumah dan masih berusaha mengingat apa yang terjadi.
Saat berjalan ke sebuah jendela, ia merasa silau ketika melihat cahaya matahari. Tak sengaja, ia melihat sesuatu seperti sebuah jimat yang terletak di lampu togo. Tiba-tiba saja, Kader mengamuk, dan entah apa penyebabnya. Malam harinya, saat Orhan pulang, ia terkejut melihat keadaan kamarnya, serta istrinya yang duduk terdiam sambil memandangi sebuah foto. Orhan mengatakan kalau itu foto orang tuanya. Kini, ia tidak bertegur sapa dengan kedua orang tuanya lagi karena mereka tidak merestui pernikahannya dengan Kader. Saat memandangi keluar jendela, Orhan melihat penampakan dirinya sedang berada di luar serta seorang wanita yang berlumuran darah. Melihat hal itu, Orhan segera keluar, kemudian menanam sebuah kepala kambing dan jimat di atasnya. Ia seperti sedang membuat pagar gaib. Tak beberapa lama, Sedat datang dan ingin berbicara dengan Orhan. Sedat ingin memperbaiki hubungannya dengan Orhan, namun Orhan yang masih marah malah mengusirnya. Kemudian Orhan memberikan perintah agar Kader jangan pernah bertemu dengan siapapun, apalagi keluar rumah. Sin beralih kembali kepada Sedat yang baru saja tiba di rumahnya. Kemudian ia langsung memindahkan Mehmet ke dalam kamarnya. Malam itu, dalam tidurnya, Sedat bermimpi melihat ibunya duduk di kursi roda dengan wajah yang menyeramkan. Kemudian datanglah sosok Kader secara mengerikan dari arah samping. Saat terbangun, Sedat melihat kursi roda Mehmet yang awalnya ada di kamar, tiba-tiba berada di ruang keluarga. Keesokan harinya di pabrik, Sedat menghampiri Orhan dan menceritakan jika ia sering bermimpi tentang Kader yang meminta tolong. Namun, Orhan terlihat enggan membicarakan hal itu. Bahkan, Orhan juga mengancam jika Sedat jangan mendekatinya lagi, atau ia akan membunuhnya. Di rumah, Kader sedang memperhatikan foto masa kecilnya. Tiba-tiba, terdengar suara dari arah dapur. Di dapur, ada banyak kecoa, serta terdapat jimat yang digantung. Sementara di rumah Sedat, ia mulai mengajari Mehmet cara menggambar pesawat lagi. Tiba-tiba saja, terdengar suara orang yang mengetuk pintu. Namun saat dicek tidak ada siapapun. Ia bertanya kepada ibunya, tetapi sang ibu berkata jika ia tak mendengar suara ketukan pintu. Dan saat Sedat kembali, ia sontak terkejut melihat Mehmet yang lumpuh terlihat seketika bisa berdiri dan tiba-tiba bisa melukis lagi. Namun saat itu ia malah melukis sosok menyeramkan di dinding. Keesokan siangnya, Orhan mendatangi rumah kedua orang tuanya. Terlihat ibunya sangat senang karena akhirnya Orhan datang juga setelah sekian lamanya. Saat sedang mengobrol, Orhan izin ke toilet. Namun secara diam-diam, ternyata ia menaruh sebuah jimat yang sebelumnya ia buat. Ia menaruhnya di belakang cermin kamar mandi. Jimat itu berupa foto kedua orang tuanya yang sudah dibacakan mantra. Sementara di rumah Orhan, Kader terbangun dari tidurnya di tengah malam. Ia mendengar seseorang memanggil namanya. Saat pintu dibuka, ternyata itu adalah Orhan yang baru pulang dari rumah orang tuanya. Kemudian Orhan mengajaknya berkeliling. Saat tiba di suatu tempat, tiba-tiba Orhan menghilang. Kader melihat sebuah cahaya dari balik pohon. Dan saat didatangi, terlihat Orhan sedang membaca mantra dan ada 4 mayat di sana. Orhan pun terbangun, ternyata itu hanya mimpi. Tetapi anehnya, Kader juga mengalami mimpi yang sama. Siang itu di pabrik, Sedan yang terlihat stres disarankan rekan kerjanya yang bernama Kadir untuk menemui orang pintar yang bernama Hoja. Kader yakin ada hal buruk yang sedang mengganggu Sedan. Akhirnya, Sedat pun mendatangi Hoja, serta membawa Mehmet ke sana. Di dalam ruangan itu, terlihat Hoja menuliskan sesuatu di sebuah kertas, lalu memasukkannya ke dalam air dan mengaduk-aduknya. Hoja pun berkata jika Sedat dan Mehmet sedang didekati oleh sosok jin. Sebenarnya, jin itu tidak punya niat jahat. Dia hanya ingin meminta pertolongan kepada Sedat. Namun, Hoja tidak mengetahui pertolongan apa yang diinginkan oleh jin itu. Hoja mengatakan besok Sedat datang lagi ke sini karena ia harus memahami dulu maksud dari jin itu. Sementara di rumah Orhan yang baru pulang kerja
melihat Kader memakai gaun biru yang dulu sering ia pakai. Orhan sangat terpesona melihat hal itu, dan akhirnya mereka berdua pun, kalian pasti tahulah ya mereka ngapain. Sementara di rumah orang tua Orhan, sang ibu terbangun karena mendengar suara cermin yang bergetar. Lalu ibunya menemukan jimat yang sebelumnya dipasang oleh Orhan saat kemarin. Kemudian ibu pun menggunting dan membuang jimat itu. Keesokan harinya, di pabrik Orhan terlihat berbeda dari biasanya. Raut wajahnya nampak lebih ceria. Ia pun mengajak Sedat untuk makan malam di rumahnya malam ini. Orhan juga meminta maaf atas sikapnya selama ini yang menjauhi Sedat. Siang harinya, Sedat kembali menemui Hoja. Namun di dalam, terlihat sudah ada seorang wanita yang kalau diingat-ingat lagi, wanita ini adalah wanita di awal film tadi. Ternyata wanita itu teman Hoja yang memiliki ilmu sakti, di mana dia bisa mendapatkan penglihatan tentang seseorang dengan cara menatapnya saja. Saat itu sang wanita melihat sosok yang menyeramkan saat menatap ke arah Mehmet. Disinilah maksud dari jin itu terungkap. Jin itu meminta agar Sedat mendatangi sebuah rumah yang selama ini Sedat selalu datangi tapi tidak boleh masuk. Ya, rumah yang dimaksud adalah rumah Orhan. Hoja mengatakan ketika sudah masuk rumah itu, Sedat harus mencari sebuah benda yang berbentuk seperti jimat, kemudian memusnahkannya dengan cara dibakar. Namun, sebelumnya Hoja mengingatkan jika hal yang akan Sedat temui akan sangat menakutkan dari apa yang Sedat pikirkan. Namun itu harus Sedat lakukan. Jin berpindah ke rumah orang tua Orhan kembali. Malam itu, teror dari para sosok jin mulai menghantui ayah ibu Orhan. Jin pun merasuki sang ibu. Kemudian ibu nampak berjalan di luar rumah sambil mengambil sebuah batu besar. Kemudian ia masuk lagi ke dalam kamar lalu menghempaskan batu itu tepat ke kepala suaminya. Ayah Orhan pun tewas di tempat tidurnya. Setelah membunuh suaminya, akhirnya ibu sadar dari pengaruh jin itu. Lalu ibu menelpon Orhan dan menyuruhnya untuk segera datang karena ia telah membunuh ayahnya. Mendapati telepon itu, Orhan bergegas menuju ke rumah orang tuanya. Setibanya di sana, ia mendapati ayahnya tewas berlumuran darah di kasur. Sementara ibunya tidak ada di sana. Ternyata, ibu terlihat duduk di belakang rumah, namun sayangnya telah tewas secara mengenaskan. Sementara di sisi lain, Sedat segera menuju ke rumah Orhan. Sesampainya di sana, Sedat memanggil-manggil nama Orhan, namun tak kunjung ada jawaban. Pintu pun didobrak. Setelah terbuka, terlihat ada Kader yang berdiri tepat di hadapan Sedat. Namun, anehnya Sedat seolah-olah tidak melihat keberadaan Kader di sana. Sedat malah terus memanggil-manggil nama Orhan, dan kemudian saat melihat ke sebuah pintu, Sedat melihat ada jimat tergantung di sana. Kemudian, Sedat membuka paksa pintu itu. Lalu, tercium bau busuk yang sangat menyengat. Ternyata, itu adalah akses menuju ruang bawah tanah. Dengan perasaan takut, Sedat berjalan menyusuri anak tangga dengan diikuti oleh Kader di belakangnya. Ternyata ruang bawah tanah itu adalah tempat ritual Orhan selama ini. Sedat tampak tak percaya dengan apa yang disaksikannya di sana. Ia pun melihat tumpukan kain. Saat kain itu diangkat, ia melihat sebuah jimat yang sebelumnya diceritakan oleh Hoja. Saat kain terakhir diangkat, tanpa disangka, Sedat menemukan mayat Kader di sana. Sedat yang masih shock langsung memusnahkan jimat itu dengan cara dibakar. Setelah itu, Sedat pun melihat Kader dibawa oleh sosok jin yang selama ini mengganggunya. Tak berselang lama, Orhan datang sambil berteriak. Disinilah semuanya terungkap. Sebenarnya, Kader telah tewas setelah beberapa hari rawat jalan di rumah pasca insiden kecelakaan itu. Namun, Orhan yang sangat mencintai Kader tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia kemudian mengambil mayat Kader yang telah dikubur, lalu membawanya pulang ke rumah. Kemudian, Orhan melakukan sebuah ritual yang inti dari ritual itu adalah Orhan membaca mantra untuk menculik seorang jin dari alam gaib untuk menggantikan posisi istrinya. Akan tetapi, orang tua dari jin itu mencoba mengambil anaknya kembali. Namun Orhan telah memasang pagar gaib
di sekeliling rumahnya. Maka orang tua Jin itu menyasar ke rumah orang tua Orhan. Karena tak ingin orang tuanya celaka, Orhan kemudian memasang sebuah jimat bermaksud melindungi orang tuanya. Sampai akhirnya, orang tua Jin itu meminta tolong kepada Sedat dengan memberikan sebuah kode. Ternyata selama ini, Jin itu ingin memberitahukan Sedat jika adik kandungnya sudah mati, dan Jin itu ingin dibantu mendapatkan anaknya kembali. Setelah semua peristiwa itu, kini Mehmet terlihat sudah bisa hidup normal. Sementara Orhan menghilang pasca kejadian itu. Ada yang bilang ia bunuh diri agar dapat bertemu dengan istrinya lagi. The real makna bucin yang sebenarnya. Sijin 4 bercerita tentang sebuah keluarga yang terdiri dari bapak bernama Halil, ibunya Feiza, dan kedua anak mereka, Hilal dan Umar. Ketika itu mereka hendak pindah ke rumah sang nenek. Nenek yang mereka maksud adalah ibu dari Halil. Sekarang nenek pun tengah sakit-sakitan, bahkan sudah pikun. Sementara kakek sudah meninggal sejak Hilal dan Umar masih kecil. Kini nenek hanya ditemani oleh seorang perawat bernama Rehime. Diceritakan di dalam film ini, Umar mengalami kesulitan berbicara karena ia sempat trauma setelah peristiwa 2 tahun yang lalu saat ia melihat anak kucing yang dibunuh di dalam karung. Kemudian Umar merasa takut tinggal di rumah sang nenek karena kuburan kakeknya berada di halaman rumah itu. Scene berganti kepada Halil yang tengah mengecek pabrik miliknya. Lalu Halil pergi ke tempat temannya untuk meminjam uang sekalian berkata apabila dirinya mempunyai banyak hutang dan dia tidak bisa membayar gaji para karyawannya selama 2 bulan. Di sisi lain, Hilal, Umar, dan ibunya sedang makan siang yang dibuatkan oleh Bibi Rehime. Umar melihat Bibi Rehime dengan mata yang melotot. Secara tiba-tiba, Umar pun memukul-mukul piring menggunakan garpunya. Lalu Umar pergi keluar dan disusuli oleh kakaknya. Melalui bahasa isyarat, Hilal mengetahui jika Umar tidak suka dengan makanan masakannya Bibi Rehime. Di malam hari, Hilal menanyakan kepada Umar mengapa dia tidak menyukai tempat ini. Umar menjawab dengan ketakutan bahwa dia melihat wanita hitam yang berbaring di lantai dan juga ada bayi yang sangat besar. Halil yang pulang pun masuk ke dalam kamar ibunya. Di sana ada Bibi Rehime. Halil lalu mencari uang milik ibunya yang berada di dalam lemari. Tapi dia tidak menemukan apapun. Lalu pergi keluar kembali. Di sisi lain, sebelum tidur Halil bercerita kepada istrinya Feiza jika dia tidak mendapatkan uang pinjaman dari temannya. Di tengah malam, Umar terbangun karena mendengar suara-suara aneh. Hingga terlihat makhluk yang berbisik pada Umar, lalu Umar berjalan keluar dengan mata yang melotot. Ketika membuka pintu, ia melihat Bibi Rehime sedang memegang wajah neneknya. Serta di depannya, terlihat ada kakeknya yang sudah meninggal itu berjalan mundar-mandir. Umar yang ketakutan kembali ke dalam kamar dan membangunkan Hilal. Umar pun kembali tidur dengan ditemani oleh Hilal. Scene berpindah kepada Halil yang terbangun karena ada telepon dari temannya. Saat membuka pintu, ternyata temannya sudah membawakan satu tas berisi uang untuk melunasi hutang Halil. Setelah seharian membuka tas tersebut, kemudian Halil pun mendengar suara dari luar. Dari jendela, Halil melihat Umar tengah masuk ke dalam kuburan kakeknya. Halil pun mengejar Umar sampai di dalam kuburan. Ia pun digigit oleh makhluk berwujud hitam. Makhluk itu seperti apa yang dikatakan oleh Umar kepada kakaknya kemarin malam?
Halil pun terbangun dan ternyata itu hanyalah mimpi. Lalu, Halil pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangannya yang tergigit. Di dalam bathtub, Halil melihat ibunya yang sedang memotong rambut, lalu berkata, "Semua uang yang kau cari sudah kuberikan kepada seseorang." Halil pun terbangun kembali, dan ternyata Halil mengalami mimpi di atas mimpi. Di keesokan paginya, Umar yang sudah bangun mencoba membuka stop kontak listrik. Di dalamnya, Umar menemukan sebuah jimat di sana. Saat diambil, Umar seketika pingsan. Bibi Rahime yang datang dan melihat jimat itu mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Hanya ayahnya Halil dan Allahlah yang mengetahuinya. Ketika siang hari, adik Faiza berkunjung ke rumah. Kemudian Faiza memperlihatkan jimat itu kepada adiknya. Di sana adiknya mengambil jimatnya beberapa potong saja, sedangkan sisanya dibuang oleh Faiza. Scene berpindah kepada seorang pandai besi yang ternyata orang itu adalah Orhan. Kalian pastinya masih ingat jika Orhan adalah pemeran utama di dalam film Sitchin ketiga. Di sisi lain, dengan ditemani oleh Umar, Halil akan menjual mobilnya secara COD kepada seseorang karena dia memang sedang membutuhkan uang. Halil pun masuk menemui pembelinya, sementara Umar menunggu di dalam mobil. Di sini Umar bertemu dengan Orhan. Dengan bertatap-tatapan, mereka seperti memiliki koneksi. Sepertinya Orhan melihat sesuatu yang terjadi pada Umar. Lalu diperlihatkan tentang Orhan yang terlihat dia sudah bertaubat dari sebelumnya. Ketika di rumah, Umar berada di kamar mandi tengah mengisi pistol mainannya. Bibi Rahime yang datang lalu mengatakan jika Umar membuatnya marah karena membongkar jimat buatannya itu. Sementara Halil yang berada di luar berbicara dengan istrinya Faiza bahwa dia akan menjual rumah ini. Tetapi karena ada kuburan ayahnya, belum tentu ada yang mau membelinya. Faiza lalu menanyakan tentang sebuah kamar yang terkunci di ruang basement. Halil pun kemudian bertanya kepada Bibi Rahime tentang kamar yang ada di ruang bawah tanah itu. Mengapa ruangan itu selalu dikunci? Bibi Rahime menjelaskan kalau ibunya yang mengunci kamar tersebut. Dulu, sebelum meninggal, ayah Halil menghabiskan hari-hari terakhirnya di dalam kamar itu. Halil lalu mengambil kunci yang ada di dalam lemari, tetapi Bibi Rahime untuk membuka pintu ruangan tersebut. Halil yang mencoba membuka pintu kamar, tapi tidak ada kunci yang cocok. Sien berpindah kepada Orhan yang bertemu dengan guru spiritualnya. Dia mendapatkan nasihat, dan sepertinya Orhan benar-benar sudah bertaubat. Di dalam kamar, Bibi Rahime ingin mengatakan kepada ibunya Halil bahwa anaknya akan terkena masalah apabila memasuki ruang bawah tanah itu. Halil yang mulai masuk ke dalam kamar basement menemukan benda-benda aneh di sana. Banyak manekin yang bertuliskan angka 20. Seketika pintu tertutup secara tiba-tiba. Halil yang berusaha membuka tapi tidak terjadi apapun. Kemudian Halil membuka sebuah peti. Saat dibuka, Halil menemukan banyak uang dan perhiasan di sana. Kemudian Halil mendapatkan gangguan. Senter yang digunakan untuk meneranginya tiba-tiba mati. Saat menyalakan korek api, Halil sangat terkejut. Ada makhluk yang menyeramkan mengatakan untuk tidak menjual rumah ini. Halil yang ketakutan pun berlari dari ruangan tersebut. Di sisi lain, Faiza ditelepon oleh adiknya yang datang tempo hari. Ia berkata apabila jimat yang kakaknya perlihatkan saat itu ternyata adalah portal menuju alam gaib. Sang adik menyarankan agar Faiza memusnahkan jimat tersebut dengan cara membakarnya. Ketika dibakar, telur yang ada di atas meja terjatuh serta di dalam karpet muncul rambut yang panjang. Saat ditelusuri, terdapat sebuah jimat yang diikat. Ketika dilihat lebih detail, seketika muncul sosok makhluk dari belakang menyerang Faiza. Halil pun datang dan menanyakan apa yang terjadi. Namun Faiza hanya menangis. Sin berpindah ke rumah Orhan. Setelah selesai sholat, Orhan pun tertidur. Di sini terlihat sepertinya Orhan bisa bertelepati dengan Umar.
Orhan pun mengajari Umar untuk berdoa. Di pagi hari, saat mereka sarapan, Halil mendapatkan panggilan telepon dari penjual mobil kemarin. Selanjutnya, Halil pergi keluar dan dia melihat Bibi Rehime berada di luar rumah juga. Kemudian, Halil mengikuti Bibi Rehime sampai ke rumahnya. Ia pun berusaha memanggil Bibi Rehime di dalam rumahnya. Disinilah Bibi Rehime menceritakan semuanya. Dan dia berkata bahwa dia sudah siap untuk sebuah akhir. Bibi menceritakan bahwa dulu dia adalah seorang dukun dan ahli mantra. Suatu hari, Ibu Halil memanggilnya untuk membuat mantra agar dapat menyembuhkan suaminya. Karena dokter berkata, apabila suaminya tidak bisa disembuhkan lagi. Setelah ritual selesai dilaksanakan, ayahnya Halil semakin sembuh. Tetapi, dia bertingkah menjadi sangat aneh. Pada akhirnya, ayah Halil jarang berbicara kepada ibunya. Ayahnya pun banyak menghabiskan waktu di ruangan bawah tanah. Dia mulai membawa manekin dari toko ke ruangan itu. Sang ibu mulai curiga dan menganggap bahwa suaminya tersebut sudahlah gila. Ibu yang diam-diam mengecek ke dalam ruangan tersebut. Lalu dia memergoki suaminya mempunyai istri yang lain yang ternyata adalah sosok jin. Bahkan mereka sampai mempunyai anak. Ternyata mantra yang diberikan oleh Bibi Rehime tanpa sengaja membuka portal alam gaib. Bahkan Bibi Rehime sampai takut untuk kembali ke rumah itu. Sang ibu yang mengetahui hal tersebut kembali meminta tolong kepada Rehime untuk menyembuhkan suaminya. Bahkan dia memberi semua uang yang ia punya. Bibi pun memulai ritual. Namun sayangnya berakhir dengan ayah Halil yang meninggal. Ritual itu pun menyebabkan anak jin mati juga. Ibunya Halil mulai dihantui setiap malam oleh istri jin suaminya itu karena telah membuat anaknya meninggal. Halil yang pulang ke rumah segera mengajak pergi Feiza dari rumah tersebut. Di keesokan hari, di sisi lain, Bibi Rehime diserang oleh jin itu karena dia telah membongkar semuanya kepada Halil. Bibi Rehime pun tewas secara mengenaskan. Di malam hari, Halil masuk ke kamar ibunya, lalu mengajaknya untuk pergi. Karena di rumah ini, ada sosok jin yang membenci mereka. Ketika dia duduk, Halil seketika dirasuki. Dia pun pergi ke kamar anaknya, yang kemudian membangunkan Umar dan Hilal. Lalu, mengajaknya ke ruang bawah tanah. Ia juga membangunkan Feiza, kemudian sama di bawah ke ruang bawah tanah. Di sana pun, Feiza melihat kedua anaknya sudah diikat di kursi. Di saat yang bersamaan, Orhan terbangun merasakan firasat buruk terhadap keluarga Omar. Lalu, ia pergi menuju rumah Umar. Orhan, yang sudah berada di depan rumah, berusaha untuk masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, Orhan mencari sumber masalah tersebut. Ia pun masuk ke dalam kamar ibunya Halil. Orhan lalu menaruh ibunya Halil di kursi rodanya, yang sepertinya ibu Halil sudah berada di bawah kendali jin. Di sisi lain, Halil yang masih terasuki berusaha membunuh keluarganya dengan cara membocorkan gas. Maka mereka pun akan tewas secara perlahan. Sementara Orhan berhasil berkomunikasi dengan ibunya Halil. Kemudian ia pun masuk ke alam gaib. Kemudian ia bertemu dengan jin yang mengganggu keluarga Halil selama ini. Jin itu mengatakan bahwa mereka telah membuat dia melahirkan bayi dan mereka juga yang telah membunuhnya. Terjadilah duel antara Orhan dan jin tersebut. Akhirnya jin itu terbakar oleh api dan Orhan pun kembali ke dunia nyata. Pada akhirnya keluarga Halil berhasil selamat. Di keesokan hari terlihat Umar yang sudah berbicara dengan lancar kembali. Dan Orhan pun terlihat senang karena berhasil membantu keluarga mereka yang akhirnya terlepas dari gangguan KI. Film ini dibuka dengan seorang gadis kecil berambut putih yang masuk ke dalam sebuah ruangan. Dia pun mendapatkan bisikan. Kemudian anak itu melukai dirinya sendiri dengan sebuah kaca. Karena kesakitan, ia berteriak sampai muntah darah. Untungnya semua itu hanya mimpi. Akan tetapi, saat ia bangun malah muntah darah dan gadis tersebut
bernama Hali. Hali adalah anak pemurung. Ia hanya diurus oleh ibunya Ami, sementara ayahnya yaitu Ali sudah lama menghilang entah kemana. Tetapi di rumah itu, Halil tidak hanya tinggal berdua bersama ibunya, tetapi tinggal juga dengan neneknya yang sudah tua renta bernama Nurul. Dia adalah ibunya Ali. Kemudian juga ada adiknya Ali, yaitu Bibi Azra. Cerita bergulir kepada Bibi Azra. Dia bekerja menjaga sebuah toko kain. Ketika itu, Azra sedang bersama wanita yang bernama Ibru. Mereka sedang membicarakan seorang pria bernama Salim. Dan ternyata, Salim adalah pacarnya Azra dan sekaligus adiknya Ibru. Azra berkata bahwa dirinya akan diberikan kejutan oleh Salim pada hari jadinya. Kemudian, Ibru mengatakan bahwa kini Salim sedang berada dalam keadaan masa sulit. Ia belum bisa melupakan kematian ibunya yang sudah terjadi 1 tahun lalu. Scene berpindah kembali kepada Hali yang sedang memandangi boneka. Hali ini sepertinya memiliki kepribadian ganda. Dia seperti dirasuki oleh jin sehingga sering berbicara dengan dirinya sendiri. Jin tersebut mengatakan kepada Hali jika dia ingin bertemu dengan ayahnya lagi, maka dia harus memotong tangan boneka tersebut. Karena ingin bertemu dengan sang ayah, maka Hali memotong tangan bonekanya. Tetapi anehnya, boneka itu mengeluarkan darah. Ternyata itu halusinasi. Di rumah itu pun, Nenek Nurul mendengar suara jeritan Hali. Sementara di toko, ketika Azra sendirian, dia mengalami teror. Beruntung ada temannya yang tahu menahu tentang dunia gaib, sehingga bisa menyadarkan Azra yang sedang kerasukan. Sepulangnya bekerja, Azra mendengar suara tangisan Hali. Ibunya mengatakan jika ia merasa kasihan karena Hali terus diganggu oleh sosok jin. Berarti keluarga Azra ini memang sering diteror oleh sosok jin. Namun, tidak hanya keluarga Azra, pacarnya yaitu Salim mendapatkan teror dari jin yang sama. Ketika itu, Salim yang baru saja sampai di rumahnya kemudian memandangi foto mendiang almarhum ibunya. Lalu terdengar suara dari belakang dan terdapat benda yang penuh belatung. Ternyata itu hanyalah halusinasi. Di sisi lain, kakaknya Salim yaitu Ebru beserta keluarganya tak luput dari teror itu. Sementara di rumah Hali, Nenek Nurul seperti terasuki oleh jin. Ia pun turun ke ruang bawah tanah untuk mengambil pisau di dalam sebuah peti. Pisau itu akan digunakan untuk menusuk Hali. Di keesokan harinya, ketika di toko, Azra kembali didoakan oleh temannya dengan 3 buah batu kerikil. Batu itu diletakkan di atas dahi dan saat dibacakan doa, salah satu batu seketika pecah. Temannya mengatakan bahwa Azra mempunyai janji atau hutang yang besar atas dirinya. Scene berpindah ke rumah Hali. Terlihat Nenek Nurul sedang memanaskan minyak serta Hali yang sedang bermain. Ia berbicara kepada bonekanya jika dia tidak menyukai Nenek Nurul. Kemudian tanpa disangka, dari arah belakang, Nenek Nurul tiba-tiba muncul, kemudian menyiramkan minyak panas ke kepalanya Hali. Hali berbalik kemudian menyerangnya dengan wajah yang terbakar. Ternyata dia bukanlah sosok Hali sebenarnya, melainkan jin yang sedang menyamar. Lalu, mengapa Nenek ingin membunuh Hali? Apakah dia masih terpengaruhi oleh sosok jin? Saat di malam hari, Salim pergi berkencan dengan Azra. Di sini Hali memberikan hadiah cincin dan berniat untuk melamar Azra. Setelah melewati malam yang indah itu, Azra akhirnya pulang ke rumah. Hali pun melihat Azra pulang diantarkan oleh Salim. Azra yang masuk ke dalam rumah seketika disambut oleh Hali yang memintanya untuk tidur bersamanya. Di sisi lain, Salim yang sedang tidur di sofa kemudian bangun, kemudian mengambil karung yang ada di meja. Lalu ia pergi ke toko emas miliknya, dan di toko itu, dia mengambil semua emas yang ada di dalam berangkas, lalu memasukkannya ke dalam karung itu. Secara mengejutkan, Salim pun membuang semua perhiasannya ke sungai Slur. Keesokan harinya, Salim mengira bahwa semua kejadian tersebut hanyalah mimpi. Tetapi, dia curiga. Mimpi itu terasa sangat nyata. Ditambah lagi, Salim melihat sepatu sudah terpasang di kakinya dan terdapat karung di samping meja.
Sien kembali kepada Azra yang terbangun. Ia melihat Hali yang berbicara sendiri di depan kaca. Saat dihampiri, pintu lemari yang terbuka dan Hali pun hilang. Lalu Azra dengar suara dari kamar ibunya. Di sana Azra melihat sang kakak yaitu Ali sedang duduk di kursi dengan mulut yang mengeluarkan sesuatu. Sedangkan ibunya tengah melakukan ritual di bawah kain putih. Hali dengan wajah hancur lalu mendekati Azra. Dan seketika semuanya menghilang. Azra pun kembali ke kamar dan dia mendapati Hali masih tidur di atas kasurnya. Di keesokan hari, Salim melihat emas di brankas toko benar-benar hilang. Salim merasa ini ada kaitannya dengan kejadian semalam. Maka Salim mengajak temannya untuk melihat CCTV toko. Di sana Salim terlihat mengambil semua emas itu. Akan tetapi, Salim tidak merasa melakukan itu sama sekali. Salim dan temannya pun pergi ke dukun dengan membawa karung yang ia temukan di rumah. Dukun tersebut mengatakan bahwa itu semua ulah jin. Ada sosok jin yang ingin mengganggu Salim. Namun jin itu tidak mau mengatakan apa yang terjadi dan dia hanya menyebutkan sebuah nama, yaitu Azra. Setelah itu, seketika Salim menelpon Azra. Salim mengatakan bahwa dirinya ingin berbicara dengan Azra dan akan menceritakan semuanya. Di sisi lain, Hali terbangun dari tidurnya. Kemudian ia mendapatkan bisikan dari sosok jin untuk mengikutinya. Hali pun keluar dari kamar dan mendapati semua keluarganya ada di sana, termasuk sang ayah. Ketika melihat ke belakang, terdapat Azra yang duduk di kursi dan Hali pun masuk ke alam gaib. Ia berada di sebuah bangunan dan di depannya terdapat makhluk hitam tinggi dan berwajah hancur. Ia memerintahnya untuk masuk ke dalam. Di dalam terdapat lorong yang panjang. Hali pun mendapatkan gangguan yang muncul satu persatu. Akhirnya Hali sampai di sebuah ruangan. Di sana ia mendapati Azra sedang duduk dengan kepala terbungkus oleh kain putih. Dia mencoba mendekati lalu mengelus kepalanya. Sedangkan di alam nyata terlihat Hali yang sedang memegangi kepala Azra. Dan itu membuat Azra bermimpi buruk. Kemudian Azra bangun mendapati Hali berada di sampingnya. Di sisi lain, Ebru mendatangi rumah Salim karena dia tidak bisa dihubungi sama sekali. Dan Ebru menjumpai Salim yang pingsan di kamar mandi dengan tangan yang penuh luka. Azra yang pulang bekerja mendatangi kamar ibunya. Dan ia pun terkejut karena melihat kakaknya Ali yang selama ini menghilang ada di sana. Azra langsung dibekap oleh Ali. Kemudian disuntikan bius oleh kakak iparnya Ami. Azra mempertanyakan mengapa mereka melakukan ini kepadanya. Ami lalu menceritakan semuanya. Bahwa ayah Azra dulu adalah seorang pemuja setan. Dan karena itu, baik kakaknya menjadi korban demi pundi-pundi uang yang dilakukan oleh ayahnya. Dan suatu saat, ketika Ali mengidap penyakit kanker, ayah Azra melakukan perjanjian dengan iblis. Iblisnya akan menyembuhkan penyakit kanker Ali, dan Azra lah yang akan menjadi tumbalnya. Setelah itu, beberapa bulan kemudian, Ali dinyatakan sembuh dari penyakit kanker. Maka dari itu, sang ayah harus memenuhi perjanjian dengan iblis tersebut. Ritual pun dilakukan dengan cara menyatukan Azra dengan Ali. Kemudian sang ayah membacakan sebuah mantra. Namun, seketika Nenek Nurul alias Ibu Azra datang untuk menyelamatkannya. Lalu ia menusuk suaminya sehingga tewas. Ibu tidak tega jika Azra dijadikan tumbal. Sehingga perjanjian dengan iblis tersebut belum selesai karena sang ayah meninggal. Mereka semua pun seketika diserang oleh iblis itu. Hanya Azra yang berhasil selamat, sedangkan semuanya tewas mengenaskan. Di sini memang akan sedikit menjelaskan. Sejak awal, ayah Azra adalah dukun alias pemuja setan. Dan ketika itu Azra akan diserahkan sebagai tumbal. Namun Azra belum sempurna, karena ketika itu umurnya belum mencukupi. Maka jin tersebut masuk ke dalam anak kakaknya, yaitu Hali, yang menyebabkan Hali jadi penyakitan. Lalu kenapa keluarga Salim mendapatkan gangguan juga? Karena Salim ingin menikahi Azra, yang seharusnya Azra adalah tumbal yang harus diserahkan kepada jin tersebut. Maka jin mengganggu Salim, bahkan juga mengganggu Ebru, supaya tidak mendekati Azra lagi.
Sijin 6, sin dibuka dengan Orhan yang dahulu tidak dapat menerima kematian sang istri Kada, sehingga membawa makhluk dari alam lain untuk menjadi diri Kada. Orhan berjalan di hutan sambil berkata bahwa dirinya sudah bertaubat. Orhan yang menyesal atas semua perbuatannya lalu meminta ampun kepada Allah. Terlihat dia berada di tengah sungai sambil mengambil sebuah kotak dari dasar sungai tersebut. Ia pun membakar semuanya yang ada di dalam kotak itu seluruh agar dirinya melupakan kenangan bersama Kader. Kemudian terlihat arwah ibunya dengan wajah yang menyeramkan, lalu mengatakan cinta Orhan yang begitu besar kepada istrinya menyebabkan ia menjadi tersesat, dan ternyata Orhan hanya mimpi. Sin berpindah ke sebuah keluarga yang sedang melakukan makan malam. Mereka diantaranya seorang kakek yang bernama Burhan dan kedua anak perempuannya, yaitu Zainab dan juga Sanon. Di sana juga ada tiga cucunya kakek Burhan yang merupakan anak-anaknya Zainab. Anak paling besar bernama Efsun, serta kedua adiknya kita sebut saja si kembar. Efsun ini adalah pemeran utama di dalam Sijin yang ke-6 ini seluruh. Kakek Burhan yang baru selesai makan langsung pergi ke dalam kamarnya dengan menata uang. Lalu dia mengambil foto almarhum istrinya dan menaruh di samping matanya, serta memandanginya sebelum tidur. Di sisi lain, Efsun dihampiri Zainab yang membawakan segelas susu. Efsun bercerita bahwa semalam ia bermimpi buruk tentang keluarga ini, dan sang ibu pun menenangkannya. Sementara di luar rumah, Efsun melihat seorang wanita misterius yang secara sembunyi-sembunyi masuk ke dalam basement. Wanita itu terlihat menguburkan sesuatu di dalam ruangan tersebut. Apakah dia menguburkan santet? Ayo kita cari tahu jawabannya. Entah mengapa, setelah barangnya ditanam oleh wanita tua itu, berbagai teror mengerikan mulai menghantui keluarga ini. Sin berpindah kepada Yapar. Yapar adalah suami Zainab dan ayah dari Efsun. Terlihat ia sedang bekerja ketika itu. Yapar bercerita kepada temannya tentang perebutan warisan dengan ibu tirinya. Saat temannya pamit pergi meninggalkannya, lampu tiba-tiba mati dan dia melihat seorang wanita yang tertabrak oleh mobil. Saat dihampiri, wajah wanita itu hancur, lalu ia berkata sesuatu. Kemudian di rumah, Zainab bertanya pada Yafar tentang bagaimana masalah warisan dan berharap semoga cepat terselesaikan. Malam harinya, Zainab masuk ke kamar Efsun dan ternyata dia belum tertidur. Efsun berkata pada ibunya bahwa dia merasa tidak sehat. Sin berganti kepada Orhan yang tengah bertemu dengan gurunya. Sang guru memperingati jika Orhan untuk berhati-hati dengan kemampuannya yang dapat melihat hal gaib. Jika tidak hati-hati, dia bisa tersesat dan bisa menjadi gila. Dan alam gaib tidak seperti yang dikira, yaitu lebih luas dan lebih jahat. Sin kembali ke rumah Efsun. Ketika Zainab sedang memasak, ia menemukan potongan silet tertancap di makanan. Dia mencoba menggabungkan silet tersebut. Setelah dilihat lagi, potongan silet itu sudah tidak ada. Sekarang giliran Senon yang dapat gangguan. Dia bekerja di salah satu rumah sakit. Pada saat Senon memeriksa pasien, terdapat penampakan kakaknya yang berlumuran darah dengan si kembar di pangkuannya. Temannya yang masuk melihat Senon berteriak histeris, lalu dia menenangkannya. Di malam hari, Zainab dengar Senon yang menangis di halaman luar. Dia bertanya kenapa menangis. Senon mengatakan bahwa dia melihat jika kakaknya telah membunuh kedua anaknya dalam halusinasinya. Sang kakak yang marah meminta Senon untuk berhenti berbicara dan mulai berteriak. Si kembar yang datang lalu menanyakan jika ibu berbicara dengan siapa. Di sana pun terlihat Senon baru pulang dan masuk ke dalam rumah. Zainab sangat terkejut tanpa bisa berkata apa-apa. Di dalam kamar, kakek Burhan mendengar kembali bisikan melalui alat bantu pendengarannya. Kemudian dia melihat arwah istri pertamanya ada di atas kasur. Ketika membuka selimut, dan kamar pun menjadi normal kembali. Efsun yang tertidur terlihat pergi ke alam gaib. Di sana terdapat keluarganya yang dikepung beberapa makhluk gaib. Lalu ia pun bangun. Di atas, ia melihat makhluk itu kembali menghantuinya. Sin berganti kepada Orhan. Ia tengah melakukan ritual membuat kesepakatan dengan Dedemit
supaya tidak mengganggunya lagi. Akan tetapi, sekilas dalam penglihatannya, terdapat Epsun di sana. Hampir semua keluarga Epsun diganggu Stur. Ketika malam hari, saat Zainab sedang menelepon, ia melihat di atas tangga, Epsun tengah mengamati ibunya, lalu pergi ke basement. Kemudian, Epsun mengambil sesuatu yang dikuburkan oleh ibu-ibu yang datang pada malam itu. Scene berpindah kepada dukun bernama Hoja. Di sana sudah ada seorang wanita yang ternyata dia adalah wanita tua yang menanam suatu barang di basement rumah Epsun. Wanita itu pun ingin dukun memberikan santet lebih berbahaya kepada keluarganya Epsun. Dukun mengatakan jika ingin mengutuk seseorang bisa menjadi bumerang kepadanya. Ternyata wanita tua itu bernama Zuhro. Dia adalah istri kedua kakek Burhan alias ibu tiri Yafar. Dia sengaja mengirimkan santet untuk mendapatkan warisan. Setelah itu, Zuhro pergi ke basement untuk mengambil barang yang dikubur sebelumnya. Akan tetapi, benda itu sudah tidak berada di sana. Terlihat Epsun yang menyerahkan barang itu, lalu mengatakan jika tidak bisa menyelamatkan diri dengan menghancurkan benda ini. Zuhro pun bergegas pergi keluar sambil ketakutan. Kakek Burhan kembali mendapatkan gangguan yang didatangi oleh istrinya, lalu membunuhnya menggunakan plastik, dan kakek Burhan pun tewas. Di sana pun terlihat Epsun dengan muka seram sambil memegang toples. Sementara di tempat Orhan, ia juga mendapatkan gangguan. Di keesokan harinya, Orhan pergi ke makam ibunya untuk mendoakannya. Di tempat yang sama, ternyata telah berlangsung pemakaman kakek Burhan. Di sini, Orhan yang melihat Epsun seketika mengetahui bahwa ada sosok jin yang merasuki tubuh Epsun. Dan ini seperti ketika dia melihat Umar di si jin keempat. Di malam hari, Epsun berada di dalam ruangan basement. Orhan pun mendapatkan petunjuk untuk mendatangi Epsun, lalu bergegas masuk ke dalam basement. Di sana Orhan mendapatkan gangguan, yaitu tentang ingatan istrinya Kader, jin yang berada di dalam tubuh Epsun dengan mudah mengelabui Orhan. Sedangkan Shannon, yang berada di rumah sakit, kembali mendapatkan teror juga. Jin itu menyerupai sang kakak dan juga Epsun, dan akhirnya Shannon pun tewas. Orhan yang merasa lemah kembali mendatangi gurunya. Sang guru mengatakan bahwa jin menggunakan dosa-dosa Orhan untuk melemahkannya. Setelah itu, Orhan membakar semua barang yang tersisa dari Kader. Kemudian Orhan kembali mendatangi jin yang berada di dalam tubuh Epsun. Orhan meminta jin itu untuk segera meninggalkan tubuh Epsun. Jin itu mengatakan kalau ada niat jahat di dalam rumah ini, sehingga dia bisa merasuki tubuh Epsun. Epsun lalu menceritakan tentang dirinya, yang mana dulu ibu kandungnya meninggal ketika dia berumur 3 tahun, sedangkan ayahnya meninggal sebelum dia lahir, dan Epsun dimasukkan ke panti asuhan. Jadi, Yafar dan Zainab mengadopsinya. Epsun pun sangat mencintai keluarga barunya ini. Saat itu, sang ibu memberitahukannya kalau Epsun akan mempunyai adik. Tetapi saat adiknya lahir, Epsun merasa jika ibunya sudah tidak menyayanginya lagi, dan Epsun hanya menjadi beban bagi ibunya. Ternyata Zainab mengadopsi Epsun hanya untuk pancingan agar dapat anak Slur. Setelah si kembar lahir, Zainab tidak peduli lagi kepada Epsun, bahkan membencinya. Zainab pun sering memberikan obat berbahaya kepada Epsun yang disarankan oleh Shannon dari rumah sakitnya. Ia menaburkannya di makanan ataupun susu yang diberikan kepada Epsun, sehingga dia menjadi lemah dan sakit-sakitan. Semenjak itu, kondisi Epsun semakin memburuk. Kemudian datanglah Zuhro. Ia kembali ke sini. Pada dasarnya, jin itu disuruh Zuhro untuk membunuh Yafar, ayah angkat Epsun, yang bertujuan agar semua warisan jatuh ke tangannya. Akan tetapi, jin bukan merasuki Yafar, tetapi malah merasuki Epsun, karena Epsun adalah jiwa yang penuh amarah dan juga dendam, yang merupakan luapan perasaan kepada ibu tirinya. Oleh karena itu, jin merasuki Epsun kemudian melakukan aksi kejahatan lebih besar dengan membunuh semua orang yang ada di dalam rumah itu. Orhan kembali mengusir jin yang ada di dalam tubuh Epsun. Di sana terlihat jin akan membawa Epsun ke dunia lain. Orhan sedikit kesulitan menghadapi jin tersebut karena jin itu pintar membalikan fakta dan kembali membuka dosa-dosa Orhan di masa lalu. Pertarungan sengit pun terjadi. Orhan terus berdoa kepada Tuhan
sehingga mampu mengalahkan jin tersebut. Akhirnya, Epsun kembali sadar sepenuhnya, dan kedua adik kembarnya pun dapat selamat juga. Dan film ini pun ditutup dengan happy ending. Sedikit penjelasan, jadi Lur, pada awalnya Zuhro istri baru kakek Burhan mengirimkan santet untuk membunuh anak tirinya yaitu Yafar, karena ia ingin merebut harta warisan keluarga. Akan tetapi, jin yang dikirimkan oleh Zuhro melihat kejahatan lain yang terjadi di rumah itu, yang mana Zainab hampir ingin membunuh Epsun. Dan di sini Orhan yang sudah bertaubat diberi kelebihan atau anugerah untuk membantu orang lain, termasuk Epsun. Dan film pun selesai. Thank you.